sore pemirsa channel Loko Santo. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 17.20 waktu Indonesia bagian barat. Bagaimana situasi terkini pasca gempa di Sesar Garut Selatan? Dan diinformasikan ada 14 perjalanan dari kereta cepat yang dibatalkan. Dan bagaimana update terkini di sore hari ini? Berikut video selengkapnya. Pemirsa, untuk update sore hari ini dari lokasi stasiun kereta cepat Padalarang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia bagian barat. Di mana tadi pagi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian barat terjadi gempa di lokasi di daerah Bandung sekitar Sesar Garut, Garut Selatan dengan kedalaman 10 km dengan magnitude 5 magnitudo. Dan saat ini saya berada di stasiun kereta cepat Padalarang, di mana informasi sebelumnya ada 14 perjalanan kereta cepat yang dibatalkan. Dan saat ini info yang bisa saya informasikan di sore hari ini, tampaknya perjalanan sudah kembali normal, terlihat masih terpampang di papan informasi masih ada sekitar 20 perjalanan, karena biasanya ada sekitar 48 atau 50 perjalanan, sedang ada penundaan atau pembatalan sebanyak 14 perjalanan. Dan saat ini perjalanan sudah normal kembali. Mari kita update situasi terkini di area stasiun di atas sebelum dilakukan perjalanan kereta cepat difungsikan kembali. Sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh kereta khusus pengecekan lintasan. Dan pengecekan lintasan pun sepanjang lintasan dari Bandung menuju Jakarta. Dan saat ini kondisi terkini di sore hari ini di stasiun kereta cepat Padalarang, dan di bawah ini adalah stasiun kereta api Padalarang. Dan ini yang mengarah ke Tegaluar. Dan ini jenis kereta yang tadi digunakan untuk melakukan pengecekan. Dan terlihat ada kereta feeder. Kereta feeder dari Padalarang menuju Bandung.
akan tiba kereta dari Tegaluar menuju Halim dan berhenti di Padalarang. Dan ini para penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Cukup banyak penumpang. Saat ini perjalanan sudah kembali normal. Kemungkinan ini juga ada penumpang yang sebelumnya di cancel dan berpindah jadwal atau berganti jadwal, sehingga tampak akan terlihat sangat banyak sekali untuk perjalanan sore kali ini. Dan saat ini dari arah timur, dari arah Bandung, tiba kereta feeder. Perjalanan sudah kembali normal. Kereta feeder ini membawa penumpang dari Bandung menuju Padalarang untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Penumpang yang sudah berada di area peron 2. Dan ini para penumpang yang baru saja turun dari kereta feeder. Langsung menuju ke ruang boarding. Tampaknya memang perjalanan ini akan padat. Terlihat juga jadwal yang akan diberangkatkan sore hingga malam ini. Ya, para penumpang yang sudah menunggu di peron 2. Perjalanan kembali normal. Dan sesaat lagi kereta dari Tegaluar akan tiba. Sudah terlihat kereta yang dari Tegaluar menuju Halim. Baru saja melintas di Jembatan Baja. Dan
Sudah terlihat lampunya sudah semakin mendekat ke arah stasiun. Masuk ke peron 2. Berhenti di peron 2. Saat ini sudah kembali berjalan normal pasca gempa di Bandung dengan skala Richter 5 di Sesar Garut Selatan. Kereta diberangkatkan menuju Halim dan saat ini perjalanan sudah kembali normal pasca gempa bumi di Kabupaten Garut yang terdampak ke Bandung, di mana sebelumnya ada 14 perjalanan di hari ini yang dibatalkan dan saat ini sudah kembali normal. Demikian pantauan dari Channel Agus Santo. Nantikan pantauan-pantauan Manerik lainnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.